Pemirsa, Rudy Irawan, ayah kandung tersangka Peggy Setiawan alias Perong, kembali menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Kedatangan itu untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kepemilikan identitas ganda. Ayah Peggy, Rudy Irawan, didampingi kuasa hukumnya kembali memenuhi pemeriksaan Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat siang. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Kuasa hukum menyampaikan kedatangan ayah Peggy kali ini untuk pemeriksaan tambahan, sekaligus mengklarifikasi terkait kartu identitas Rudy yang diketahui memiliki beberapa kartu tanda penduduk dengan nama berbeda-beda, yakni Rudy Irawan dan A. Saprudi. Gak jadi aku. Kok gitu gue aja kayak Sonia tuh. Bukan jogetnya kayak Sonia. Oh nih sama Sonia.